Nama aku Riana. Orang panggil aku Ray. Nama aku pula Aisyah. Tapi orang kat sini panggil Syah je. Nama aku Aaron. Orang kat sini pun panggil aku Aaron. Simple. Kak, sekejap eh. Saya ambil dompet sekejap. Eh, mana dompet aku? Kunci kereta. Eh, fon. Ini apa ni? Eh, alah pot. Mana dompet aku eh? Call Pak A. Pak A ada nampak tak eh? Hello. Eh. Eh, mana ada nampak ni ah dompet aku tak? Ha. Ni dengan aku ni. Aku kat kedai ni. Ha, aku baru beli barang. Lepas tu baru ingat dompet aku tak bawa. Itulah aku dah cakap dah. Engkau kalau perempuan kau tak lupa. Tapi kalau wallet kau lupa. Sebab itulah aku boleh guna duit kau. Ha. Aku bantah kat kau dulu. Eh. Kau lepak eh. Tunggu je situ. Okey. Mana pula dompet aku ni? Ahmad Aaron Aziz bin Ibrahim. Hey. Hey, kena. Tak ada kena ni. Uish. Ha. Aku guna RM1. Mana jumpa? Beli aiskrim warna hijau. Ha? Mana jumpa? Dia ada di tak tahu. Oi, nasib baik kau jumpa. Jumpa je. Nasib baik kau jumpa jap. Kau guna tadi? Ah, singgit. Singgit? Aku guna singgit je. Okey, tak ada hal lah. Bye. Aku nak pergi bayar ni jap. Pergi bayar ni. Apa? Aku takkan full? Aku beli makanan, tak bayar lagi. Ah. Ha. Beli jap. Seorang? Nasib baik kau bawa dah. Tak apa. Sekejap eh. Pergi bayar dulu. Bila dah dapat barang, tinggal member. Bila dah dapat kawan, eh. Ikut kau lah. Eh. Stay wise. Re. Ni Syah. Penat. Kau ingat kau seorang je penat. Aku pun lagi penat. Kelahir. Kau pergi kedai mana? Tu, kau kata ada kedai kan? Aku tak pernah pergi kedai tu. Ha? Kau belanja? Kau yang dahaga kau minta aku belanja pula? Kata bestie. Yelah, bestie memang makan barat duit bestie. Jom. Dukut. Bapa kau datuk kan? Setakat bapa aku nama datuk tapi duit pinjaman. Jom. Pasal nama bapak aku tadi yang panggil Datuk tu memang mak bapak. Eh. Sorry. Cinta satu senyuman saat engkau hadir dalam hidupku seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Apa? Bukan main. Apa bukan main? Kau yang tengok bukan dia? Bukan main. Kau yang tengok dia lah. Kau tengok jugalah. Aku tak tengok lah. Aku mana suka lelaki? Habis tu aku suka lah. Kau yang tengok? Kita tak. Kita kembar tak serupa lah. Jom. Tapi kau panggil kau macam tu. Kau memang suka tengok dia. Bapak kau kaya kan? Makan kedai yang mahal sikit. Kau ni sekali tak habis. Sekali ni aku kan aku cakap bapak aku memang nama Datuk. Tapi macam nak makan bihun sup? Sari lah. Kau main-main lah. Jom. Janji duit kau. Sabar je aku dengan kau ni panggil kau ni kan? Kini ku sedar sekuk. Kini ku sedar sekuk. Ini ku sedar sekuk. Syah mana? Dia ni mesti pergi tandas. Lambat dia ni aku gerak dululah. Kalau aku tinggal dia ni, saya hidup koyak pula. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Ha. Dah, tepilah. Jeli. Senang-senang kau dah pandang-pandang aku, kau nak belah macam tu. Bayarlah, bayar. Aik?
Bukan kau ke yang tengok aku tadi? Memanglah aku tengok kau, tapi kau yang tendung aku, kan? Hai. Bila masa? Tak ada masalah aku nak tendung kau. Okey, macam ni, macam ni. Apa nama kau? Nama? Sibuk pula nak tahu. Alah, sombonglah mamat ni. Okay. Apa nama kau? Nama pun kira ke nak cakap? Nama aku Aaron. Puas? Aaron. Nama aku Ray. Orang panggil Riana. Ray? Cantik kan nama tu? Tak kena langsung dengan muka. Macamnya mamat. Kau pun tak tahu mana sangat. Tapi elok juga. Gap pun mamat tu. Esok. Tapi boleh tahan jugalah. Sesuai dah nama dia Aaron. Pelik. Tapi cantik. Kau lah ni, Reh. Sebabkan bising sikit tadi je kita kena berdiri sampai habis kelas. Kau tahu kaki aku ni? Lenguh gila. Sikit je lah. Kau ni bukan selalu kan kita buat macam tu. Semua sebab lagi kau, aku tak suka se tu. Tak tahu. Kita buat lah. Aku sekali kena gila tadi sebab dengan kau. Mulut kau tu, mulut kau tu mulut murai, bising lah, bising. Alah, kau pun samalah. Eh, kita ni makan macam buku dengan ruas tau, 2x5 je. Apa tu asal kau nak salahkan aku je? Yalah, bising lah. Aku lapar. Makan. Ah, makan, tunjuk aku balik. Yalah, ajak siapa lagi? Ya Allah. Kau kenapa? Kau lah kenapa? Jangan tadi tadi. Sebab salah kau dengan aku. Lihon! Hai, kau ni. Eh, aku panas. Yang ni segera. Gelak-gelak. Tak buat lawak pun. Nah, cuci ni. Eh, sini lah bang. Nak order air. Malu-malu pula. Eh, kenapa malu? Macam mana kita nak minum? Meh. Lah, okey lah. Order satu. Macam tu je kau order. Habis tu? Dia suka-suka daripada tadi dia senyum. Sini lah. Daripada tadi, you dah senyum. Ray, dia suka kau. Cari cakap aku. Elah, aku tak suka lelaki. Eh, ingat tau nama kau. Raihana. Bukan Ray je tau. Ray, okey. Aku Ray. Raihana. Kau tu Syah. Apa barang Syah? Eh, hey, okey apa? Sedap apa nama aku? Kau tahu ke nama kau Syah apa? Syah Bandar. Ha ha, kelakar. Oh, kita yang cik cepat mamak aku tak tahu nak order apa. Eh, order. Sini lah. Ayo, you duduk stay je situ. Kenapa? Ah, ini ada bakso. Bakso ada bakso. Bakso apa yang ada? Saya nak air limau ais. Limau tarak. Ini es kopi arah, milo arah. Okeylah, teo lah. Teo ais. Ya, teo. Dua. Nah, saya tak nak. Saya air. I love you. Ais kosong. Aku ligan kau kan. Aku pun nak agak ah. Aku tahu aku tak suka lelaki tapi cari elok sikit. Kau jangan cakap jujur sangat. Kau ni kau betul-betul milih siap. Eh, tak, aku kena kalau boleh yang paling handsome sini. Body lawa, ush, tinggi kalau boleh hitam manis. Hitam manis nak. Tapi lah, termalas lah bercinta. Tadi kau nak macam tu, kau mana bercinta pula? Kita kawan dua-dua sampai bila-bila pun okey dah. Sampai bercinta pun. Itulah. Macam dengan aku, kau jangan bercinta dengan orang. Kalau kau pun dulu, macam mana? Tak ada. Tengah muka aku, siapa nak? Kau lain lah, kau lawa, Ray. Janji aku. Janji macam ni, ini salam. Janjilah. Aku tak suka kau buat macam ni. Aisyah kan? Aku panggil kau Aisyah tadi kan? Aku jadi Aisyah ni. Aisyah mana ada macam ni? Okey, cepat. Janji aku. Okeylah. Okey, dah boleh aku kau lah. Janji aku. Kau jangan, eh. Apa? Tak adalah. Asmin. Hei! Game senang macam tu pun tak boleh menang. Hei. Apa? Kau nak lepak ke kau nak main handphone? Sekejap lah. Kau macam tu baik aku main handphone. Handphone aku mana tu? Kau tak mana. Kau ni careless kau lah. Kau cek. Tak ada. Mana ada dalam beg aku? Aku tertinggal lah aku rasa. Aku pergi ambil je. Mana? Dekat kolej lah. Patah balik? Yelah. Takkan aku tak main handphone. Kau macam ni bosan tu. Aku salah. Kau kena exercise sikit. Pergi. Kau pun sama lah exercise. Kata kat aku lah. Pergi ambil handphone kau. Ha, bye-bye. Panasnya hari ni.
Beli air lah jap. Lama siap, Re. Woi, buta kau ni. Sorry. Sorry, ya? Apa? Aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu, melihatmu. Seluruh tubuhku terpaku dan membisu, detak jantungku berdebar tak menentu, sepertinya aku tak ingin berlalu. Nak tanya boleh? Ya. Sini apa? Ke sini? Sini? Baca sini kan? Ya, dah lama dah. Nama kau apa? Nama? Ya, sebab aku selalu nampak kau dekat tasik, kau suka jogging, kau suka exercise. Sebab aku selalu lepas sana, selalu aku nampak kau. Masalahnya kalau aku nak tanya nama. Okey. Okay. Minah ni tergedik-gedik lah. Nama aku Aaron. Aaron? Macam nama orang putih. Lepas tu, kalau nama Aaron, kena kulit putih dulu ke macam mana? Garang. Wow, garang pun sini. Ni. Kalau enggak aku tadi je, aku nak tahu nama kau apa. Mana tahu lepas ni kalau aku jumpa kau. Boleh aku buat something yang kau rasa macam... kejap. Kalau aku nak nombor kau boleh? Kau siapa? Mana tahu kalau tiba-tiba balam-balam, aku seorang-seorang, aku perempuan. Kalau tiba-tiba dalam bahaya. Tak ada. Aku kawan lelaki. Tak ada, tak ada. Aku dah ada girlfriend. Okey. Eish. Ada juga yang orang macam tu. Tapi... lawa juga. Apalah. Tunggu air lah sekejap. Dia buat apa kat situ sorang-sorang? Terlepas lagi. Dalam mamat ni je yang aku rasa macam nak usah je dekat polis ni kan. Tapi... betul ke? Dia dah awet. Tak percaya. Besem tu. Kalau Ray tahu ni mati aku ni. Sampai dah, sampai dah. Kau ni bahasa betul ya? Aku Ray lah. Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Ujung gerak-gerak. Wah, kau ni. Arah gerak lah. Asal ayah aku tak habis lagi. Nanti dah minum-minum kat sana. Yang tadi bising-bising. Ada budak bendul tu ruang. Dah aku dah hajur je aku. Bila siapa Miwan? Tak tahu budak bendul mana tah. Jom. Jomlah. Hari-hari Astar kelas macam ni pisang, Mat. Tahu apa? Aku pun pisang. Aku rasa hari ni kot aku datang. Esok aku tak nak datang dah. Tadi kita makan tengah hari. Kau dah bayar belum minum? Tahu. Esok lah. Kedai pula Datuk. Dahut, tak apa. Bapak aku Datuk. Nanti bapak aku datang sini. Terbaik ambil bapak aku Datuk. Tapi dengan aku kedekut juga. Aku kan kedekutlah. Aku tak bawa duit tinggal kat rumah. Takkan je lah kau kedekut ni. Dengan kawan kau sendiri pun kau kedekut. Mana ada aku kedekut. Memang aku selalu simpan duit banyak-banyak tu. Kat dalam rumah aje. Malam kau besar. Mana aku buat keluar? Malam kau besar. Gang? Malam. Besar kau ni. Aku malam tak handsome, tak cantik, pekak pula. Samalah kau tak handsome. Ketuk aku. Tapi Elisa ada satu perempuan suka aku. Nak adik aku adik angkat. Perempuan suka kau? Ya, dia suka adik angkat tapi aku tak nak. Betul adik angkat. Hari tu aku balik masuk kolej waktu aku nak pergi kat kau tu. Minum air tu. Ramai tu perempuan kepik-kepik kat belakang tu panggil. Miwa macam tu. Tak guna juga. Tetap juga kita kena dengan lelaki sebab kita ni perempuan. Tapi awek tu lawa tu. Lawa. Macam kau ni. Tapi aku lawa lagi balik. Aku handsome lagi. Kena tengok taraf kau sebab aku lagi handsome sebenarnya.
Nampak macho lah. Cuma hari ni aku labur sikit sebab pinjam baju kakak aku tadi. Jarang aku tengok handsome pakai macam ni. Pinjam baju kakak aku. Lambat sangat dah. Kau rembat baju kakak kau. Kenapa? Tu. Sampai dah. Ish. Okeylah. Apa hal ni? Datuk sampai dah. Okey. Okey, aku gerak dulu lah. Eh, apa benda ni? Pening lah aku. Pening. Pening. Pening lah. Pening. Dah. Jumpa esok. Kau ingat eh? Okey. Balik. Balik. Ah, kerja. Pasal kerja tu, kau abaikanlah. Kau pun samalah. Okey, aku gerak dulu. Aduh. Diri. Eh. Kau tahu tak siapa nak kiss ke kau? Mana kau ganas macam tu? Dia lembut sikit macam aku. Sikit lah. Eh, gerak dulu. Letihnya lah. Hai. Kau Aaron? Kau buat apa kat sini? Hah? Salah ke? Aku budak kolej juga kan? Okey. Kat mana-mana ada je kau eh. Jom lah. Tunggu dengan aku. Kau pun tak tunggu orang. Kau pun tak tunggu orang kan? Tak. Aku nak balik rumah. Lah, jom lah. Eh. Kalau kau nak. Ambil lah. Apa masalah kau ni? Kat. Sini. Come to mami. Sinilah. Aku punya tu. Dapat je lah aku, Aaron. Aku tak siapa tu. Memang aku dah balik. Cepat. Aku tunggu sini. Sinilah. Tolonglah. Ha, kan bagus. Tak nampak seorang-seorang aku tunggu kat sini. Memang aku dah balik. Salahlah kau kat sini. Kau teman aku. Ada masalah aku nak teman kau. Aku pun baru balik latihan ni. Aku nak balik ni. Sekarang penat kan? Bawa ni. Apa benda ni? Bawalah. Eh. Busuk gila. Sedaplah. Eh, boleh pula kau tahan benda ni. Bawa ni lagi busuk kot. Hai. Hai, apa yang kau mengarut ni? Betullah. Bawa kau lagi busur dulu ni. Berat betul lah beg ni. Beg. Ni beg. Beg Syah ni. Alah, satu hal pula aku nak kena hantar balik. Ha, penatlah aku macam ni. Dia ni lah macam-macam betul lah. Ish. Kau cakap aku tak suka lelaki. Katalnya perempuan ni. Okay, tak. Aku sebenarnya nak tanya kau ni. Kenapa? Setiap kali aku habis latihan je, setiap kali aku pergi mana-mana je, mesti terserempak dengan kau. Bak kata pepatah. Jodoh tak ke? Mana? Tak nak sambung. Sambunglah. Eh. Tak nak. Buat apa aku nak sambung? Eh. Ray. Ray. Ray, Ray, Ray. Ray, Ray. Ray. Apa dia? Aku tak ada apa-apa dengan dia. Nak ambil balik beg kau ni. Ri, aku tak ada apa-apa, sumpah Ri. Aku nampak, aku di nampak. Teman aku je tadi, belakang tu. Kau ingat aku tak nampak ke kau buat apa? Kau cakap dekat aku kau tak suka lelaki. Memang aku kata aku tak nak bercinta tapi tu. Kita tak tersenyum-senyum tergedi-gedi kat situ. Eh, kau tak buat apa-apa pun, Ri. Dia just teman aku je sebab aku seorang-seorang kat situ tadi. Aku tak suka dia. Tapi kau janganlah tipu aku kalau kau suka dia. Aku tak suka dia. Aku jaga persahabatan kita. Kau pergilah kat lelaki tu. Kau pergi. Lah, kau pergi je lah. Aku tak suka. Aku tak suka kawan macam kau ni. Aku tak buat apa-apa, Puri. Tak buat apa-apa? Aku nampak. Entahlah. Mulai hari ni aku tak nak dah berkawan dengan kau. Kita putus persahabatan. Sebab lelaki.
Yes. Eh, aku tak ada apa-apa dengan dia. Sebab lelaki itu kau boleh tinggal aku lah. Itu yang kau nak? Yes, memang itu yang kau nak. Kau nak, bukan aku. Eh, kau yang pilih jalan tu. Kiri. Aku angkat tak ada apa-apa. Kita buka badi-badi, kita buka sahabat lepas ni. Apalah hal kecil. Tak, aku tengok macam teruk je. Kau ingat sama aku makan. Jom. Tak, kenapa? Kau teman aku kan. Aku ada satu kawan macam kau je.